Baik, silakan Kay, sudah bisa dimulai. Terima kasih. Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina. وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد. إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الاخلاص في النيه والقول والعمل ونعوذ بك من حال اهل النار امين ada sebuah hadis yang seringkali hadis ini dijadikan sandaran oleh kaum musyabbihah mujassimah dalam menetapkan keyakinan rusak mereka yaitu bahwa menurut mereka Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas ars. Nauzubillah hadis tersebut dikenal dengan hadis Al-Jariyatus Sauda atau hadis Al-Jariyah. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama termasuk diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sahih Muslim atau Al-Jami'u Sahih. Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dengan redaksi mengatakan bahwa ada seorang sahabat dari kaum Ansor Datang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa ia memiliki seorang hamba sahaya perempuan yang dipandangnya seorang mukmin, dan jika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam benar memandang ia seorang yang beriman, maka ia hendak memerdekakannya. Maka kemudian setelah dibawa hamba sahaya atau budak perempuan tersebut menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah ditanya kepada budak perempuan hitam tersebut mengatakan Aynallah. Kemudian budak perempuan tersebut menjawab Fissamah. Demikian hadis riwayat Imam Muslim dengan redaksi tersebut dengan matan atau redaksi mengatakan ayat Allah lalu dijawab oleh budak fis sama. Dalam menyikapi hadis ini terdapat dua pandangan para ulama kita di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Pendapat pertama sekelompok ulama mengatakan bahwa hadis al-Jariyat Al-Sauda adalah hadis yang tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Hadis ini dinilai dalam pendapat sebagian ulama sebagai hadis ma'lul. Hadis yang memiliki cacat di dalamnya. Hadis ini dipandang demikian dengan merujuk kepada setidaknya dua alasan pokok. Pertama bahwa hadis ini menyalahi Hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir, ya tentu mutawatir sudah pasti sahih karena mutawatir itu uh, yufid al-ilm al al-jazim. Hadis mutawatir diantaranya sebuah hadis. Diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh banyak para sahabat Rasulullah, puluhan para sahabat Rasulullah meriwayatkan hadis ini, dan kemudian turun-temurun secara mutawatir. Mutawatir artinya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak dalam setiap tingkatan perawinya yang mustahil mereka dari karena banyaknya sama-sama bersepakat untuk berdusta. Yuhilul 'adatu al mustahil secara adat kebiasaan mereka itu sama-sama bersepakat untuk berdusta. Dari sangat banyaknya orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis mutawatir menyebutkan sabda Rasulullah umirtu An uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Diperintah aku untuk memerangi manusia. Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku adalah Rasulullah. Inilah pokok akidah Islam. Di mana seseorang dihukumi muslim adalah ketika bersaksi. La ilaha illallah. Muhammadur rasulullah. Atau mengucapkan ashadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah, ada pun hadis al jariyah yang dengan redaksi mengatakan bahwa Rasulullah menurut hadis tersebut bertanya kepada hamba sahaya atau budak perempuan tersebut dengan mengatakan, Aynallah. lalu oleh si budak tersebut dijawab, "Fisama". Ini adalah bukan kalimah tauhid. Seseorang dihukumi muslim bukan dengan mengatakan Allah fis sama. Makna harfiah ayna Allah atau makna zahir Allah seakan menetapkan atau seakan menanyakan di mana Allah. Lalu budak tersebut mengatakan fis sama seakan menetapkan Allah. Allah di langit. Kalimat ini dengan makna demikian itu jelas bukan kalimat tauhid. Karena kalimat semacam itu adalah kalimat yang juga diucapkan oleh orang-orang siapapun di luar Islam. Tentu orang Islam tidak mengatakan demikian untuk menetapkan Allah bertempat di langit. Lebih daripada itu, orang-orang di luar Islam mengatakan seperti itu. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah bertempat di langit. Atau menurut mereka Allah bertempat duduk di atas arsy. Demikian pula orang-orang Nasrani. Maka kalimah mengatakan Allah fissama bukan kalimat tauhid. Tapi ini adalah kalimat yang berserikat di dalamnya oleh orang-orang di luar Islam. Artinya itu adalah akidah bukan akidah Islam. Bukan keyakinan dalam Islam. Nah ini yang pertama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini hadis ma'lul dengan memandang kepada dasar Aqidah Islam di mana aqidah Islam menetapkan seseorang itu dihukumi muslim dengan mengatakan asyhadatain, bersaksi dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, bukan dengan mengatakan Allah fis sama. Yang kedua, para ulama kita juga mengatakan mengapa hadis ini oleh sebagian mereka Dinilai memiliki ilat, memiliki cacat di dalamnya adalah oleh karena hadis ini adalah hadis mudtorib. Apa itu hadis mudtorib? Hadis mudtorib adalah hadis yang diriwayatkan dengan jalur sanad yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Juga dengan redaksi yang berbeda-beda satu dengan lainnya, di mana perbedaan tersebut tidak dapat disinkronkan. Saling berselisih tidak dapat disatukan, bukan saling menguatkan, tetapi saling berbeda-beda. Kandungan maknanya juga jalur sanadnya. Inilah yang disebut dengan hadis mudtorib. Al-Shaykh al Bayquni dalam manzuma Al-Baiquniyah dalam ilmu mustalahil hadis beliau mengatakan wa zuhtila fi sanadin aw matni mutarib 'inda uhailil fanni wa fi sanadin dan hadis yang memiliki perselisihan pertentangan pada sanadnya atau matni atau pada matannya mudtaribun itulah hadis mudtarib ainda fani. menurut para ahli hadis menurut para ahli bidang ini yang dimaksud bidang hadis nah terkait hadis al jariyah ini diriwayatkan oleh banyak ulama dengan redaksi atau matan yang berbeda-beda juga dengan sanad atau jalur hadis yang juga berbeda-beda. Di mana satu lainnya sering berselisihan dan tidak dapat disinkronkan. Rekan-rekan sekalian nanti bisa dilihat di buku PDF ini. Dan juga ada buku fisiknya bagi yang mau memiliki silahkan. Silahkan di download ini. Buku ini dengan judul Hadis Budak Perempuan Hitam atau Hadis Al-Jariyatul Sauda. Dan penjelasan Allah ada tanpa tempat. Nah riwayat Imam Muslim kita jelaskan sedikit dari apa yang kita sebut bahwa hadis ini sebagai hadis mutaurib lebih luas nanti silakan dibaca di buku ini. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi Ainallah. Kemudian si budak perempuan tersebut menjawab fis sama. Dalam riwayat lain yaitu diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dengan redaksi man rabbuki. Kemudian si hamba sahaya menjawab Allahu rabbi. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, Man ana? Si hamba sahaya perempuan tersebut menjawab, Anta Rasulullah. Dalam riwayat lain seperti riwayat al bayhaqi dan lainnya. Dengan redaksi bahwa Rasulullah bertanya, Aynallah. Lalu si budak fa'asyarat disebutkan dalam riwayat ini fa'asyarat ilas sama berisyarat oleh tangannya ke arah langit. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa budak tersebut adalah kharsa artinya seorang yang bisu. Dalam riwayat lain seperti riwayat Al-Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al Imam Malik dalam kitab Al Muwatta, Al Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Meriwayatkan an rajulan min al bahwa seorang laki-laki dari kaum ansar, sahabat atau golongan ansar, jaa Abi amatin sauda datang ia dengan hamba sahaya atau budak perempuan hitam. Wa qala ya Rasulullah, lalu ia berkata wahai Rasulullah, Inna alaiya raqabatan mukminah. Sesungguhnya atasku ada seorang hamba sahaya perempuan yang beriman. Fa in kunta mu'minatan a'taqtuha Apabila engkau memandang bahwa perempuan ini seorang yang beriman aku akan memerdekakannya kata sahabat dari kaum Anshar tersebut Fakohalalah Rasulullah maka bersabda atau berkata baginya bagi budak tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya atas syahadina an la ilaha illallah apakah bersaksi engkau bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Qalat na'am. Si budak menjawab, "Naam, iya." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Atas hadina anni Rasulullah?" Apakah bersaksi engkau bahwa aku adalah utusan Allah, Rasulullah? Qalat na'am. Hamba saya tersebut menjawab na'am. Iya. Ini hadis redaksi demikian tersebut adalah riwayat Al Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, sehingga dari beberapa hadis yang kita sebutkan tadi ada beberapa redaksi hadis Al Jariyah Sauda yang berbeda-beda. Dan yang kita sebutkan terakhir dari riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad inilah hadis Al Jariyah yang sahih. Inilah hadis yang sejalan dengan pokok-pokok akidah. Di mana seseorang dihukumi muslim adalah ketika dia bersaksi dengan asyhadatain. Bersaksi dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Hadis riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, adapun riwayat Imam Muslim walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang dengan redaksi ainallah si budak tersebut menjawab fis sama ini riwayat mukhalifatun lil usul menyalahi pokok-pokok akidah nah jadi hadis al jariyatul sauda ini dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda tersebut menjadikan hadis ini disebut dengan hadis mudharib. Nah, hadis mudharib adalah di antara varian daripada hadis dhaif. Dan hadis dhaif tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah dalam masalah hukum-hukum Apalagi dalam masalah akidah. Nah sehingga riwayat Imam Muslim yang dengan redaksi aynallah lalu dijawab oleh si budak perempuan Fisama tidak boleh dijadikan sandaran dalam menetapkan akidah. Tidak boleh dijadikan acuan untuk menetapkan keyakinan rusak mengatakan Allah bertempat di langit. Nauzubillah. Saya ulang lagi dari atas. Hadis Al-Jariyatus Sauda disikapi oleh para ulama dengan dua pemahaman. Yang pertama, sebagian ulama menilai bahwa hadis ini adalah hadis do'if. Hadis yang tidak boleh dijadikan sandaran dalam masalah akidah. Dengan dua alasan hadis ini sebagai hadis ma'lul memiliki cacat. Yang pertama, hadis ini menyalahi pokok akidah. Karena pokok akidah seseorang dihukumi Islam seorang dihukumi muslim adalah ketika dia bersaksi dengan asyhadatain bukan dengan mengatakan Allah fis Lalu yang kedua, hadis ini dinilai sebagai hadis mudtarib. Mengapa? Karena diriwayatkan oleh beberapa ulama dengan redaksi dan sanad yang berbeda-beda. Di mana perbedaan tersebut tidak dapat disinkronkan satu dengan lainnya. Dan hadis mutarib adalah salah satu dari varian hadis do'if. Nah, bila kemudian ada orang berkata, mengapa kalian mengatakan hadis muslim ini sebagai hadis do'if? Padahal nyata-nyata itu diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab sahihnya dan semua hadis yang ada dalam kitab sahih Muslim adalah hadis sahih dari awal hingga akhirnya karena itulah disebut dengan al-jami'us sahih jawab bahwa beberapa hadis riwayat Imam Muslim telah dikritik oleh para ulama tentu yang mengkritik hadis beberapa hadis tersebut adalah para ulama sendiri dari kalangan para ahli hadis yang mungkin mereka adalah sekelas selevel dengan Imam Muslim sendiri atau bahkan bisa jadi lebih daripada Imam Muslim dalam kapasitasnya Allahu a'lam yang jelas mereka adalah para hafazul hadis beberapa hadis riwayat Imam Muslim ada yang dikritik oleh para ulama yang notabene mereka adalah hafazul hadis seperti Imam Muslim sendiri. Seperti Al-Imam al, al, al imam Jalaluddin As-Suyuti di mana dua imam agung ini dari para hafazul hadis. Al-Hafiz al Al-Hafiz Al-Suyuti. Al al Keduanya mengkritik beberapa riwayat Imam Muslim. Di antara hadis yang dikritik tidak hanya hadis tentang al jiaratus Sawda. Ada hadis lain bahkan seperti hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah berkata kepada seseorang atau orang Badui, Rasulullah mengatakan inna abi wa aba Hadis ini dinilai lemah oleh Imam oleh Al-Imam al Jalaluddin As-Suyuthi lihat dalam kitab namanya Masalikul Hamfa Najati Mustafa dalam risalah yang dihimpunkan dalam kitab Al Hawilil Fatawi. Bahkan Al Imam asy menulis banyak risalah khusus membahas tentang kedua orang tua Rasulullah. Yang kesimpulan akhirnya di mana hal ini kemudian menjadi kesepakatan para ulama bahwa kedua orang tua Rasulullah adalah orang mukmin Orang yang beriman kepada Allah bukan mati dalam keadaan kufur seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang, dengan bersandar kepada riwayat Imam Muslim itu tadi. Dan sesungguhnya, tidak ada para ulama yang kemudian mengatakan kedua orang Rasulullah kafir seperti tuduhan orang-orang Wahabi yang mengambil zahir makna hadis ini. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya penyakit kronis daripada akidah Wahabi itu dasarnya adalah mereka senantiasa memahami teks itu dalam makna zahirnya. Apapun difahami dalam makna zohirnya, Mereka tidak mempergunakan akal sama sekali. Sehingga teks-teks mutasyabihat, baik daripada ayat-ayat Al-Quran maupun daripada hadis-hadis Rasulullah, oleh mereka difahami dalam makna zahirnya termasuk hadis tentang kedua orang tua Rasulullah bahwa ketika Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim inna abi wa abaka finnar oleh mereka difahami dalam makna zahirnya termasuk hadis al atau sauda ini difahami sangat fatal oleh mereka dalam makna zahirnya kata mereka ketika si budak tersebut mengatakan Allah fis sama ketika Rasulullah bertanya kepadanya ayat Allah lalu dijawab olehnya fi sama itu jelas berarti Allah bertempat di langit. Ma'uzubillah. Tidak pakai akal mereka itu dalam memahami teks syara ini. Padahal akal disuruh dipergunakan oleh Allah. Dan beberapa hadis lainnya. Jadi riwayat hadis, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim. Dikritik oleh para ulama termasuk pada bagian hadis in al jariyatu sauda ini hadis yang dikritik oleh sebagian ulama kita dengan mengatakan bahwa hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran dalam masalah akidah terutama untuk menetapkan keyakinan rusak bahwa Allah bertempat di langit seperti keyakinan rusak orang-orang Wahabi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua para ulama kita di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah memandang bahwa oleh karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ada sebagian ulama kemudian mengatakan oke okay, jika demikian kita menganggap ini hadis sahih. Tetapi para ulama pada kelompok yang kedua ini. Walaupun memandang ini hadis sahih. Mereka tidak memahami makna hadis ini dalam zahirnya. Tidak seperti pemahaman orang-orang wahabi. Al-Mujassima, Al-Mushabbiha para ulama kita memahami hadis ini dengan takwil. Dan sesungguhnya takwil itu adalah bagian dari metode untuk memahami teks teks syarak. Sehingga takwil itu jangan dicela karena metode takwil ini sudah dipraktekkan bahkan oleh Rasulullah sendiri dalam hadis-hadisnya. Bahkan Rasulullah sendiri mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas yang merupakan misannya, misal Rasulullah sendiri supaya menjadi ahli takwil. Yang karena itu sahabat Abdullah bin Abbas ini menjadi apa? Ahli tafsir, ahli takwil. Rasulullah mendoakannya dengan mengatakan Allahumma fid din ta'wil. Nah, jadi Menurut para ulama kita, pada kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa hadis Al-Jariah ini dipandang sebagai hadis sahih, tetapi demikian tidak difahami dalam makna zahirnya. Tetapi hadis tersebut difahami dengan jalan takwil. Apa takwil hadis Al-Jariah itu? Menurut para ulama pada kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainallah adalah dalam ma dalam makna ma, ma ta'zimiki lillah bagaimana puncak engkau mengagungkan Allah Lalu si budak tersebut menjawab, apa artinya di Ay alil qadri jiddan. Artinya bahwa Allah sangat-sangat tinggi sekali derajat dan kedudukannya. Rekan-rekan sekalian. Kita harus faham penggunaan bahasa Arab. Para ulama kita, para ahli bahasa mengatakan dan ini sudah dibukukan oleh para ulama dari dahulu dan hingga sekarang terutama dalam kitab-kitab komus -kitab yang besar seperti Komusta tajul arus komus karya al imam al hafidh muhammad murtadz zabidi dan berbagai kitab-kitab lainnya lisanul arab karya ibnu Manzur. bahwa kata aina yang menyangkut yang pertama yaitu menyangkut pertanyaan Rasulullah kepada budak tersebut ketika mengatakan aina Allah bahwa kata aina dalam bahasa Arab tidak hanya melulu dipergunakan untuk menanyakan tempat dalam bahasa Arab penggunaan aina itu biasa dipergunakan untuk menanyakan kedudukan. Misalkan kalau saya katakan kepada seseorang yang membantah saya yang kebetulan orang ini belum paham apapun urusan agama kemudian saya katakan kepadanya Aina anta minni Apa artinya Aina anta minni Di mana kedudukan engkau dibanding saya Engkau belum paham bahkan engkau belajar pun baru-baru ini, misalkan seperti itu. Sementara saya sudah tahunan belajar. Kemudian saya ungkapkan kepadanya, aina antamini. Jelas kata-kata aina dalam ungkapan ini bukan untuk menetapkan tempat, tetapi untuk menetapkan kedudukan. Dalam bahasa Arab biasa dipakai seperti itu. Ada bait syair misalkan mengatakan Aina Suraya min wa Aina Muawiyah min Ali. Aina Muawiyah min Ali. Di mana kedudukan Muawiyah dibanding Sayyidina Ali? Jauh lebih tinggi Sayyidina Ali. Penggunaan kata Aina dalam bait syair ini adalah untuk menetapkan kedudukan. Aina Suraya min Suha. Di mana perbandingan bintang Suraya dibanding bintang As-Suha. Keduanya jauh berbeda. Wa aina Muawiyah min Dan di mana kedudukan Muawiyah dibanding Ali? Jauh Ali Ibn Abi Talib. adalah sahabat Rasulullah yang memiliki fadail yang sangat banyak. Sementara Muawiyah seperti dikatakan oleh para ulama termasuk dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam ahli hadis mengatakan apa? lam yasbut fi fadaili Muawiyah syai. Lam fi Muawiyah fi Muawiyah Tidak ada hadis yang sahih satupun tentang fadaili Muawiyah. Kembali lagi. Jadi penggunaan kata aina dalam bahasa Arab itu tidak hanya melulu untuk menetapkan atau untuk menanyakan tempat. Tapi biasa dipergunakan untuk menanyakan kedudukan atau derajat. Dan itulah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah ini. Ketika Rasulullah mengatakan, Allah. para ulama kita, ulama ahlu sunnah yang mengambil hadis ini sebagai hadis sahih, mengatakan bahwa makna Allah artinya Ma ta'zimiki ta lillah. Bagaimana puncak engkau mengagungkan Allah. Nah, kemudian jawaban si budak tersebut ketika mengatakan fis sama bukan untuk mengatakan bahwa Allah di langit. Tetapi makna fis sama ay alil qadri jiddan. Artinya bahwa Allah sangat-sangat tinggi kedudukannya. Tidak ada yang lebih tinggi Derajat dan kedudukannya dibanding Allah. Nah, ungkapan "fis-sama" itu dalam bahasa Arab tidak melulu untuk menetapkan tempat, walaupun "fi" ini dalam tinjauan bahasa sebagai huruf zorfiah, huruf zorof, tetapi penggunaannya tidak hanya untuk menetapkan tempat ungkapan pisama dalam bahasa Arab itu biasa untuk mengungkapkan ketinggian derajat. Dalam bahasa Arab jika dikatakan fulanun sama Artinya apa? Si fulan adalah orang yang terhormat tinggi kedudukannya. Bukan artinya si fulan ada di langit. Lah orangnya ada di bumi. Orangnya di hadapan kita. Kalau saya katakan kepada seseorang yang ada di hadapan saya. Anta fissama. Artinya engkau adalah orang terhormat, orang yang tinggi derajatnya. Bukan arti engkau ada di langit. Orang yang ada di hadapan saya bagaimana dikatakan ada di langit. Nah jadi ungkapan sama tidak hanya melulu bermakna zohirnya bahwa sesuatu tersebut ditetapkan berada atau bertempat di langit tidak. Nah demikian pula dengan jawaban hamba sahaya atau budak perempuan tersebut ketika dia mengatakan fis sama bukan artinya Allah ada di langit tetapi untuk mengungkapkan ay anallaha al qadri jiddan bahwa Allah sangat tinggi sekali derajat dan kedudukannya rekan-rekan sekalian langit adalah ciptaan Allah tentu mustahil Allah bertempat di langit. Dan bahkan langit diciptakan oleh Allah tujuh lapis langit. Bagaimana mungkin dikatakan Allah bertempat di langit? Karena logika kemudian akan pertanyakan logika sehat. Akan menanyakan jika demikian maka berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran. Jika demikian maka berarti Allah bertempat di langit. Apakah langit pertama, kedua, ketiga? Na'udzubillah. Allah yang menciptakan langit. Maka mustahil Allah bertempat pada ciptaannya. Orang-orang wahabi. Dengan keyakinan rusak mereka. Mengatakan Allah di langit. Seandainya ada seseorang menegaskan kepadanya menurut Allah di langit yang mana? Langit pertama, kedua, ketiga. Orang wahabi tersebut akan bingung menjawabnya. Ujung daripada jawaban orang-orang wahabi. Yang keyakinan mereka itu tanpa didasarkan kepada akal. Dan memahami teks-teks dalam hal ini. Tentu teks adalah merupakan sandaran utama dalam ajaran agama kita. Tetapi itu harus difahami juga dengan akal dengan akal. Potensi akal itu dipergunakan. Ujung daripada jawaban orang wahabi ketika dipertanyakan seperti pertanyaan tadi, mereka akan menjawab apa? Itu pertanyaan bid'ah. Tidak usah ditanyakan. Cukup yakini Allah di langit. Na'udzubillah. Diletakkan di mana akalmu? Diletakkan di mana akalmu? Langit tujuh lapis. Kalau dikatakan Allah bertempat di langit yang pertama, maka berarti kedua, ketiga, dan seterusnya kosong menurut keyakinan orang-orang wahabi. Atau kalau Allah dikatakan menurut mereka di semua langit, maka berarti Allah berbilang. Bahkan dengan hanya dikatakan bertempat di langit, maka berarti Allah dalam keyakinan mereka memiliki bentuk dan ukuran. Na'udzubillah. Jelas ini keyakinan rusak. Nah karena itu maka hadis al-jariyatus sauda ini jika hendak diambil dengan alasan bahwa itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan dipandang itu sebagai hadis sahih maka jangan difahami dalam makna zahirnya oleh karena ini termasuk bagian daripada hadis mutasyabih mana teks-teks syara sebagaimana Al-Quran, ada ayat yang disebut dengan ayat mutasyabihat, dan itu ditetapkan oleh Al-Quran sendiri. Ayat mutasyabihat itu adalah: ma yahtamilu awjuhan adidah. Teks yang mengandung makna-makna yang lebih dari satu makna. atau, ma yahtaju ila ta'wil li fahmi Al-ma'na al-murad minhu adalah teks yang membutuhkan kepada ta'wil untuk memahami maksud darinya. Nah demikian pula dengan hadis-hadis. Ada apa yang ada hadis yang disebut dengan hadis mutasyabih. Termasuk salah satunya hadis ini. Hadis ini adalah hadis al-jari atau al sauda. Tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ulang dari atas supaya ya kita ulang-ulang lebih faham insyaallah. Jadi hadisul jariyah ini disikapi oleh para ulama kita di kalangan ahlu sunnah dengan dua pemahaman. Yang pertama bahwa sebagian ulama menolak hadis ini dengan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak dapat dijadikan sandaran dalam masalah akidah dengan memandang kepada dua sebab pokok yang pertama bahwa hadis ini kandungan di dalamnya menyalahi hadis-hadis yang menetapkan terkait usulul akidah di mana pokok akidah seseorang dihukumi muslim adalah ketika dia bersaksi dengan asyhadatain. Lalu yang kedua bahwa hadis ini dinilai hadis mudtarib. Dan alasan bahwa hadis ini diriwayatkan dengan sanad dan matan yang berbeda-beda. Matannya berbeda-beda. Sehingga hadis ini masuk dari kategori hadis mudtarib dan dia termasuk salah satu dari varian hadis daif. Hadis daif itu ada banyak macamnya. Salah satunya hadis yang disebut dengan hadis mudtarib. Nah, ini pendapat sebagian ulama kita di kalangan Ahlus Sunnah menetapkan demikian bahwa hadis al-jariyah ini tidak boleh dijadikan landasan dalam masalah akidah. Karena hadis ini menyelih pokok akidah atau hadis ini memiliki cacat dengan dua sebab itu tadi. Dengan sebab mukhalif, mukhalifun lil usul. Yang kedua karena dia hadis muntahin. Nah kemudian kelompok yang kedua dari ulama kita yang memandang hadis ini sebagai hadis sahih. Mereka tidak mengambil. Ini catatan pentingnya di sini. Yang harus digarisbawahi di sini. Bahwa sebagian ulama kita yang tetap mengambil hadis ini sebagai hadis hadis sahih mereka tidak memahami hadis ini dalam makna zahirnya tetapi hadis ini oleh mereka ditakwil seperti yang kita jelaskan tadi takwilnya nah jadi demikian rekan-rekan sekalian tidak boleh hadis ini dijadikan dasar atau keyakinan untuk mengatakan atau untuk menetapkan keyakinan rusak. Seperti keyakinan yang diyakini oleh kaum musyabihah mujassimah. Di zaman sekarang adalah kaum wahabiyah. Mereka yang mengatakan dengan dasar hadis ini, kata mereka, Allah bertempat di langit. Na'udzubillah. Dan yang mengherankan dari mereka itu, mereka juga mengatakan Allah bersemayam atau bertempat di atas arsh. Sehingga ungkapan mereka itu kontradiktif. Mereka mengatakan Allah di langit, di atas arsh. Mesti bahasa yang seperti itu. Kata mereka Allah bertempat di langit, di atas arsh. Ini adalah kata-kata yang jelas-jelas ngawur dan ngaco. Bagaimana dikatakan Allah di atas arus juga di saat yang sama di langit. Padahal langit dan arus adalah dua tempat, dua makhluk yang berbeda. Bahkan langit saja tujuh lapis langit. Belum lagi dalam hadis atau banyak hadis. Seperti riwayat hadis riwayat Al-Imam Hibban. Mengatakan bahwa tujuh lapis langit itu dibanding arsy itu sangat-sangat jauh perbandingan besarnya seperti setetes air dibanding lautan dari sangat besarnya arsy Bagaimana kemudian dikatakan bahwa Allah bertempat di langit dan bertempat di arsy yang dalam ungkapan kaum musyabih seringkali mereka mengatakan Allah di langit di atas arsy na'udzubillah Langit dan arus adalah ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Keyakinan yang wajib kita yakini sepenuhnya bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak bertempat di suatu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan bertempat di satu arah atau di semua arah. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas ars. Tidak boleh dikatakan ada di mana-mana atau dikatakan terserah yang di atas. Tetapi keyakinan yang benar, keyakinan yang hak, yang wajib kita yakini sepenuhnya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah inilah uh, kajian ringkas dari pembahasan hadis suljaria. Uh, kalau kita bahas lebih detail mungkin butuh waktu lebih lama. Buku ini total ada 155 halaman, kurang lebih daftar isi dengan daftar pustakanya sekalian. Rekan-rekan uh, yang mungkin mau mengkaji lebih detail terkait apa yang kita bahas sore hari ini silahkan dibaca di sini. Tetapi kesimpulan besar dari buku ini adalah seperti yang sudah kita bahas tadi. Saya kira demikian pertemuan kita sore hari ini mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan dan tambahan ilmu. Dan mohon rekan-rekan menyebarkan PDF ini sebanyak-banyaknya, sebar ke mana pun. Kemudian saudara-saudara kita dapat mengambil manfaat darinya. Inilah akidah Rasulullah. Inilah akidah yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Dalam karya-karya mereka dalam kitab-kitab Tauhid. Wallahu a'lam bisawab. Nanti boleh di-share di, 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 di grup. InsyaAllah. Rekan-rekan yang belum bergabung di grup Tauhid Corner. Silahkan masuk, dan Bang Fauzi nanti bisa kirim linknya di ruang chat. Uh, ada Bang Fauzi ya? Silahkan di share itu. Mas Fauzi, hadir, gei ya, termasuk juga buku PDF-nya. Insya Allah, kalau tidak bisa di-share di sini, nanti bisa di-share di grup WhatsApp kita dan mohon sekali lagi disebarkan sebanyak mungkin kepada siapapun. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama yang menyebarkannya mendapatkan pahala, menyusun yang menyusunnya juga dapat pahala. Amin ya robbal alamin. Saya kira sampai di sini pertemuan untuk sore ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Insyaallah mudah-mudahan selasa depan kita berjumpa kembali. الله أعلم بس تهلية يا كالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gufirli wa liwalidayya lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi gufirli wa liwalidayya mu'minin wal mu'minat. Saya mau menyapa ini rekan-rekan hadir. Dari ujung barat hadir. Bandung hadir. Pak Toto. Ah, ah dan Hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Anas Ustaz. Oh, Pak Anas, Aceh. Di, Aceh Pak Anas sekarang di mana? Ini kebetulan lagi di Jakarta. Oh, iya, iya. Masya Allah orang Aceh ini. Sudah pensiun Pak atau masih tugas? Sudah pensiun, sudah empat tahun besar. Masya Allah. landa Allah, salam. Alhamdulillah, ah, Pulau Jawa, Pulau Jawa, hadir. Iya. ah, ahlan salam. Ya, Bekasi ya, ya, Bekasi ya, hadir. Bekasi, hadir. Bekasi, Bekasi jauh. Bekasi ya, paling jauh. Sehat. Bekasi paling jauh. Bekasi paling jauh. Dekat lah. Ya deket jaraknya tapi macetnya. <laughs> deket di hati Ustad, tenang iya. aja Ustad. Iya, ahlan wa sahlan. Waduh, dari Australia ini, Mbak Lea. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Mbak Asti juga dari Australia ini. Tuh, Ustaz. Australia jaraknya ini. <laughs> Australia apa ya? <laughs> iya. Masya Allah. Berkah-berkah istiqomah, Ustaz. <coughs> Alhamdulillah. Australia dekat dari Cengkareng ya. Kalimantan hadir Kalimantan. Ah. Alhamdulillah. Ini durian sawit hadir. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua dalam ke keberkahan. Uh, sehat selalu kita keluarga kita orang tua kita anak-anak kita pasangan-pasangan kita dalam keadaan sehat walafiat selamat dunia dan akhirat amin ya robbal alamin uh, ini ibu Nafisah dari Kalimantan hadir ahlan wa sahlan fiikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.